Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya nak kongsikan resipi tapai goreng cheese. Okay, siapa yang sukakan video saya boleh like dan subscribe. Okay, bahan utama mestilah tapai ubi. Boleh beli kat mana-mana, tak nak buat sendiri pun boleh, senang je. Okey, banyak khasiat sebenarnya tapai ubi. Boleh pergi Google cari khasiat tapai ubi. Banyak. Yang utamanya dapat mencegah. Bukan merawat, mencegah penyakit kanser. Okay, kita mulakan. Bahan-bahan dia adalah tepung beras satu cawan, sedikit serbuk kunyit, sedikit tepung ataupun kapur masakan, masak kapur masak, satu sudu garam, satu sudu gula, satu kecil gula, okay, satu butir telur. Setengah gelas air. Ini kacau sampai dia sebati. Okey, dah sebati, kita gaulkan dengan tapai kita dan kita boleh start menggoreng. Api yang sederhana saja. Okay, cuba kita balik-balikkan dia. Ini merah-merah ni terlebih saya terlebih kapur lah. Kalau dia kapur kita tak lebih, dia akan lebih merah-merah sikit. Ini dah masak, boleh angkat. Nanti lama juga masak, tapi dah sikit-sikit dah. Dah masak, boleh letak dalam bekas dan pinggan. Kau ini macam ke alat nak jual lah. Macam nak jual. Okay. Yang ni kita tak susu pekat manis. Cuba di atas dan tapai cheese kita tadi. Dan
Tak banyak lagi lah, tak banyak. Ini kita parut cheese. Apa cheddar? Parut cheese kita. Sekarang ni macam mana, nak lebih ke, nak lagi ke, nak banyak lagi ke? Letak cheese kan. Aku menyempak dengan cheese. Nah, menyempak-nyempak. Okey, kemudian dia letak ni lah. Okay, dah siap kita punya tapai ubi goreng cheese. Selamat mencuba ya. Okay, siapa yang tengok video saya, saya ucapkan terima kasih.